Deretan penggawa Garuda HLC top skor kualifikasi Piala Dunia. Media Malaysia puji pemain timnas Indonesia. PSSI buat putusan mengejutkan. Hai hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Kemenangan besar atas Brunei Darussalam bukan kali pertama diraih oleh timnas Indonesia. Meskipun demikian, Sintayong sempat mendapat tuduhan main mata dengan wasit saat membungkam Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 lalu. Meski dituduh, Sintayong tak bergeming. Kini juru racik asal Korea Selatan itu membuktikan kualitas Garuda yang sebenarnya. Walau senam ini bahkan terbilang tuntas dengan dua kemenangan yang sukses mereka catatkan dengan agregat 12-0. Sintayong mengaku merotasi hampir 70% pemainnya di leg kedua ini. Bahkan Dimas Drajat yang menyentak hat-trick pada laga pertama tak masuk dalam daftar susunan pemain. Posisi Dimas Drajat diisi oleh Hoki Caraka yang menjadi starter. Meski demikian, timnas Indonesia tak terhentikan di babak pertama. Pelatih asal Korea Selatan ini pun cukup senang dengan kemenangan besar ini. Pelatih berusia 54 tahun tersebut merasa rotasi yang ia lakukan berjalan sukses. Sempat ingin berniat menahan gempuran timnas Indonesia, namun nasib kurang baik harus kembali diterima oleh tim Teguang dengan kekalahan yang sama besar. Menanggapi hal ini, menurut Rivera, timnas Indonesia memang lebih unggul karena bisa melihat kemampuan para pemainnya melalui pertandingan internasional. Untuk itu, apabila Brunei Darussalam ingin bisa berkembang, harus lebih banyak melakukan pertandingan internasional. Dalam kesempatan ini, pelatih berusia 46 tahun tersebut juga mengaku kesenjangan yang sangat jauh dirasakan Brunei dari tim-tim di negara Asia, termasuk timnas Indonesia. Meski digempur habis-habisan oleh timnas Indonesia, Ko Sintayong masih bisa melihat adanya potensi yang besar dalam perkembangan sepak bola Brunei Darussalam. Menurutnya, upaya ini dapat diwujudkan dengan memberikan perhatian dan dukungan lebih kepada dunia sepak bola Brunei. Yakni dalam bentuk fasilitas sepak bola berupa infrastruktur yang memadai. Sementara itu, kemenangan atas Brunei Darussalam sekaligus memastikan Indonesia melaju ke fase kedua kualifikasi zona Asia. Pada fase ini, Indonesia menghuni grup F bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sangat disayangkan, jadi amat harus absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Sebab ia mengalami cedera. Meski demikian, bek timnas Indonesia ini masih menjadi sorotan media Malaysia. Hal ini terkait kiprahnya bersama Jordero Taksim yang mampu menjaga kualitas terbaiknya dengan konsisten. Buktinya pemain keturunan Indonesia asal Spanyol ini berhasil membantu JDT meraih prestasi. Yang dalam tempo yang singkat, ia sudah meraih 3 gelar juara. Exco PSSI Arya Sinulinga kedapatan menyebut salah satu calon nama pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix. Hal itu dapat dilihat dari unggahan resmi Instagram pribadi Arya Sinulinga. Di detik awal unggahan itu terdengar jelas nama Kevin Dix diucapkan oleh Exco PSSI ini. Kevin Dix sendiri sebenarnya sudah hampir dinaturalisasi, namun saat itu kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Kini jika memang benar Kevin Dix dinaturalisasi, bahkan bisa dikatakan pemain tersebut memiliki nilai grade A. Sebab klub Kevin Dix saat ini bisa dibilang sangat disegani di Eropa, yakni LC Copenhagen. Selain itu, sang pemain juga terhitung sebagai pemain yang versatile. Selain sebagai bek tengah, ia juga bisa tampil sebagai bek kiri. Indonesia siap menyambut gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung di 4 kota. Sementara kirap trofi pun sudah dimulai. Pada minggu 15 Oktober pagi, pameran perdana trofi Piala Dunia U17 2023 telah berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia atau HI Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa juga turut hadir. Ia melaporkan kondisi trofi experience Piala Dunia U17 ini di Bundaran HI kepada FIFA. Dia berharap trofi turut juga dapat berlangsung meriah di 3 daerah lain. Selain Bundaran HI, trofi experience Piala Dunia U17 ini memang bakal mampir di Gedung Sate Bandung pada 22 Oktober. Balai Pemuda Surabaya pada 29 Oktober. Dan Gapura Ngarsopuro Mangkunegara Solo pada 5 November. Disampaikan dalam laman resmi milik PSSI pada Rabu 18 Oktober, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia batal mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.
Padahal PSSI pada awalnya sangat kekeh berambisi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 nanti. Sempat berdiskusi dengan Australia, bahkan juga Arab Saudi terkait bidding ini, namun PSSI dipastikan sudah menyerah untuk mencoba peruntungannya untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Kini PSSI memberikan dukungannya ke Arab Saudi sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2034. Singkirkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan bersaing di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun sudah mulai fokus mempersiapkan tim untuk melawan tim-tim di grup F. Indonesia memang ibarat kuda hitam karena memiliki ranking FIFA paling rendah di grup. Sementara itu Irak yang menjadi unggulan pertama karena berada di peringkat ke-70 FIFA. Sementara sejarah juga menyebut Timnas Indonesia belum pernah menang lawan Irak dari 6 pertemuan. Sedangkan Vietnam menduduki peringkat 95 FIFA, diundi dari pot 2. Filipina di ranking 135 FIFA menjadi lawan yang paling ringan untuk dihadapi oleh Timnas Indonesia. Dan menurut sejarah, Garuda belum pernah kalah dari 3 pertemuan terakhir dengan The Oscars. Meski demikian, Ketua PSSI Erick Thohir tetap optimis Indonesia memiliki kualitas dan kapasitas yang untuk bersaing merebut tiket ke babak final kualifikasi. Melansir dari FIFA, pada Rabu 18 Oktober hingga pertandingan kemarin sudah ada 83 gol yang dibuat oleh seluruh tim yang berpartisipasi. Dengan kata lain, setiap match tidaknya ada 2,37 gol yang dibuat oleh setiap tim yang bertanding. Dari 83 gol itu, Indonesia tercatat paling banyak mengkoleksi gol dengan kalkulasi 12 gol. Sementara dua nama pemainnya, Dimas Raja dan Ramadan Sananta menduduki top skor dengan raihan 3 buah gol. Sementara itu, Timnas Brasil juga masuk dalam daftar teratas perolehan gol itu. Namun, nama Neymar dan Rodrigo baru mencetak 2 gol saja. Sementara dua lainnya dari Timnas Indonesia adalah Hoki Caraka dan Rizky Rido yang sama-sama mengkoleksi 2 buah gol selama pertandingan bergulir. Dengan demikian, Indonesia tentu menjadi sorotan dalam ajang putaran pertama ini. Tampil sejak awal babak, Shin Patinama tampil memukau ketika dipercaya Shin Tae-yong pada laga kedua melawan Brunei Darussalam kemarin. Kehadiran Shin Patinama membuat sisi kiri Timnas Indonesia semakin berwarna. Ia beberapa kali menghadirkan umpan-umpan terukur dari sisi kiri ke pemain Timnas Indonesia. Penampilan di atas lapangan ini ternyata membuat beberapa fans sepak bola tanah air terpukau. Tak cuma di atas lapangan saja, bahkan salah seorang netizen menyebut kalau Shin Patinama merupakan bujang paket komplit. Soal Shin Patinama terlihat sopan ketika bertemu salah seorang staf timnas, ia diduga manajer skuad Garuda Sumarji dengan mencium tangannya. Nama pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kian harum di dunia sepak bola internasional, khususnya di Liga Belgia. Bahkan ia mengalami peningkatan harga pasar yang cukup fantastis dalam waktu singkat. Tercatat harga pasarannya saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah sejak 30 Mei lalu. Dan itu merupakan harga pasaran tertinggi sepanjang karirnya selama ini. Kenaikan harga pasaran gelandang serang asal Indonesia itu tercatat tidak butuh waktu lama, bahkan hanya dalam hitungan bulan saja. Di sisi lain, gelandang serang asal Indonesia ini kini sedang mengalami cedera hamstring, sehingga belum bisa kembali beraksi di lapangan hijau.